Jadi nanti
Ini umumnya banyak sedekah berkah melimpah. Tapi kalau nanti mau ngirim ke per orang sesuai keadaannya, kira-kira orang ini mau apa, kita kan tahu dari keadaannya. Misalnya dia mau mencalek misalnya, ya. Maka kita buat adalah roba hukumnya banyak sedekah jadi kesenangan sesuai keadaan. Misalnya orang ini apa yang cocok untuk dia, kira-kira banyak sedekah berbini mundur, istri pertama meninggal. Ini pun orang jadi boleh berkreasi. Yang penting awalnya banyak sedekah. Nama besarnya Riau Bersedekah. Kenapa kita bawa Riau? Walaupun nanti program ini internasional tersebar ke seluruh negeri, kan ada Riau yang sekolah di London. Ada kan? Ya. Saya baca beritanya, berita Pak Gubernur memberi izin acara di Alam Maya. Enggak tahu apa. Kenapa Bapak Gubernur memberi izin acara di Alam Maya? Tentu Pak Tuan Tamil datang orang kampung awak ke kantor gubernur tamat dari London. Kita bangga Pak Tuan Tamil. Langsung kami kasih izin. Pokoknya ngomong. Akhirnya dibawanya artis dari London. Ribut semua. Itu asal-muasal cerita itu. Nanti datang anak-anak Riau yang sekolah di Amerika, di Jerman, di Perancis, di bawahnya Riau Bersedekah. Apakah kita hilangkan nama Riau? Tidak, tetap kita bawa Riau supaya ada ikatan emosional Riau. Bangga tak menjadi orang Riau? Bangga. Apa tak bangga? Pipa besar-besar. Pipanya dia orang Riau. Dia orang Riau. Makanya kita perjuangkanlah orang Riau yang akan mengambil minyak kita nanti untuk anak-anak Riau, insyaAllah. Siap? Ya. Takbir! Allah! Kalau menunjuk nomor. Sebelum nomor, kita pergi. Nah, kita lanjutkan. Tak pelajar. Panti Asuhan Perempuan dan Balita Fajar Harapan. Pak Yazid. Ya, untuk Pak Yazid. Kenapa Pak Yazid membuat panti? Itu pertanyaan saya. Kenapa Pak Yazid buat panti? Pak Yazid ini bukan susah. Anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran. Kira-kira kalau ada orang anaknya Fakultas Kedokteran susah apa kaya? Kaya. Bukan senang Fakultas Kedokteran membeli jarum suntiknya, tidak ada duitnya. Kenapa Pak Yazid buka panti? Apa jawaban Pak Yazid? Beli nang air mata saya waktu dengan jawaban Pak Yazid. Saya ini anak panti, Pak Ustaz. Pak Yazid itu anak panti. Panti Asuhan Muhammadiyah. Tapi Ustaz, Panti Asuhan Muhammadiyah hanya menerima anak yatim saja. Sedangkan yang datang ke panti kami, datang mahasiswi membawa kotak. Isi kotak itu baik. Dari mana dapatnya baik? Tahu sendiri lah. Asik mengonceng-konceng, ada apa ini? Yang membelikan modal siapa? Ayah dan aku. Yang mengirim duit, emak. Tunjuk ajar tak ada. Tak pernah dinasihat. Bonceng kanan, bonceng kiri, bonceng masuk lagi. Lahir anak, maju balik kampung, dititipkan ke Pak Yazid. Pak Yazid, ini anak saya titip, nanti saya ambil 5 tahun tak diambil. Nah, tinggal. Ada satu nenek malu punya cucu karena menantu tadi susah. Akhirnya malu punya cucu, pergi campakkan. Campakkan. Wah. Padahal itu manusia, buah hati, belayan jiwa. Maka di sini, nanti Bapak Ibu pergi kemari, nama panti asuhannya Fajar Harapan di belakang Kopi Sunda. Banyak yang mau ke sini tak jadi, singgah di Kopi Sunda.
karena di situ. Pokoknya orang itu kalau nggak kenyang lu borong bisa. Kalau kenyang tadi singgah nanti di sini. Tapi kita tidak punya waktu banyak. Oleh sebab itu maka inilah acara ini nanti di share videonya. Jadi di setiap kecamatan ada tim-tim kita untuk mencari nanti rumah-rumah, menengok, memberitahu, nanti dibuatkan grupnya, ditengok videonya, laporannya nanti akurat. Sekarang kita krisis kepercayaan, iya kalau duit ini sampai, kalau tak sampai, insya Allah kita percaya. Tapi tanggung jawab saya kurang juga, kalau sampai duit ini hilang saya, itu tetap. Panti Asuhan Perempuan dan Balita Fajar Harapan, Jalan Jenderal Sudirman, Tangerang Tengah, Pekanbaru. Untung pada sembahyang di rumah. Baik, lanjut. Tengoklah, anak-anak bayi tak berdosa. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Tak ada anak zina, tak ada anak hitam berdosa. Jangan kau pegang anak itu, anak zina itu hitam dengan awak Yesus. Tak ada, semua anak itu suci. Makanya bapak ibu yang datang nanti ke sana jenguk, saya tak bisa menjenguk Pak Ustaz. Inilah guna lembaga ini. Yang tak bisa menjenguk nanti dikirimkan gambarnya, videonya, catat nomor HP ini semua, di share, nanti kita punya websitenya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada grup WhatsAppnya, tengok gambarnya, perhatikan, menyentuh hati. Tidak lagi ada alasan tidak mau karena tidak tahu. Karena pagi ini kita sudah mencari tahu. Yang di luar ada layar. Ini perlu saya tanya, jangan sampai nanti yang di luar merasa, ah kami tak tahu. Pokoknya semua ini tak ada rasa, semua tahu. Karena sudah menengok layar semua. Tengoklah anak-anak tak berdosa. Anak yang mengalami gizi malu, kita orang Riau, minyak di bawah, minyak di atas. Kalau mau turun pesawat di Riau, nampak hijau bawah. Pokok salib sama kota. Muntayan zamrud katulistiwa gemah ripah loh jenami tokat dan batu jadi tanah. Hei, buat dia bosan pekan baru itu waktu mau mendarat di Sultan Sarif Kasim II hijau. Iya, punya siapa bosan? Entah. Karet tak punya siapa, kota tak punya siapa, salib tak punya siapa, gedung yang tinggi itu tak tahu. Yang punya kita mana? Lote. Bukan saya menyepelekan ibu yang jual lote, halal. Tapi kita ingin tanah ini punya kita, jangan diambil korporat perusahaan besar. 0,01% lah yang diberikannya kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan lahir pemimpin-pemimpin yang adil, memberikan hak Riau untuk Riau. Amin. Salah seorang anak warga Jalan Bina Karya Panah Pekanbaru mengalami gizi buruk. Ayah bekerja sebagai kuli bangunan lepas, sedangkan ibunya kerja sebagai cleaning service. Anak ini bersama tiga saudaranya yang lain tak bisa menikmati makanan cukup gizi. Mereka tinggal di rumah berukuran 4x4 meter yang hanya memiliki satu ruangan. Hai ibu-ibu Dharma Wanita, hai bini-bini wali kota, hai bini-bini bupati, hai bini-bini gubernur, tengoklah ini. Ustaz Mani ngomong begitu sekarang. Entah, saya sejak jadi capres ini. Dulu saya takut nyebut bini gubernur, bini bupati. Sejak dilamu-lamu kan orangnya kecil aja. Mudah-mudahan mereka tak tahu, tak juga mereka sampai ke telinga mereka yang entahlah. Inilah guna acara. Nanti tolong rekaman adik-adik ini foto yang cakap lebih keras ini. Hai bini bupati, hai bini wali kota, foto masukkan ke Instagram, masuk ke telinga mereka.
mudah-mudahan pas pula ada yang mutar itu waktu mereka rapat di kantornya. Kita liburan ini kemana? Ke Jepang apa ke Jerman? Hai ini bupati! Tengok. Adalah tersentuh bini-bini pejabat itu. Karena begitu kata Ustaz Somad, maka kita tak jadi berangkat, kata ketuanya. Ketuanya setuju. Yang anak-anak pun, mantu. Jadi awak. Mudah-mudahan Ustaz cuma ditolak. Tak apa-apa, yang penting ini sudah sampai. Betul? Amin. Amin. Banyak pula yang amin. Tim Riau bersedekah mengunjungi kediaman anak yang mengalami gizi buruk. Sulung dari keluarga ini putus sekolah. Anak yang sulung, anak yang pertama putus sekolah untuk membantu adik-adik mengambil upah cuci, menjadi buruh cuci bu. Anak kita, pandanglah mereka sebagai anak-anak kita. La yu'minu ahadukum, kalian tak beriman, hatta yu'ibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Jangan aneh dulu. Tengoklah. Tapi tim-tim Riau sedekah ini tak yakin kita tengok gaya. Baju mahal-mahal. Akan datang dengan orang susah pakai baju itu yang susah. Tengok baju saya. Mana pernah saya pakai baju-baju mewah. Nah, ada duit saya beli baju. Ada. Peci ini hadiah dari Aceh. Makanya ampak kencang. Mana berani orang ini sekarang? Baju ini dari Pak Jenderal Abdul Karim. Waktu dia tugas jadi Danrem. Kapan saya bisa jumpa Ustaz Somad? Besok subuh di Masjid Agung An-Nur. Datanglah saya. Sampai di Masjid An-Nur, jumpa silaturahim. Saya sudah lama jumpa Ustaz. Dia lepas. Habis itu diutusnya stafnya datang ke rumah. Staf datang ke rumah mengambil baju saya. Saya sudah takut, ini jangan-jangan intel. Mengambil baju saya, rupanya untuk mengambil ukuran. Diukurnya, dikasihnya saya baju 7 biji. Ini salah satu. Suka pula saya baju. Rupanya baju yang dikasih orang ikhlas itu suka kita masa. Oleh sebab itu maka inilah amal yang tetap mengalir Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok berebut Bapak mengisi duit gitu. Jadi kalau tengok warnanya kuat ini. Itu baru DP-nya aja. Mengaji kita udah lama Bapak Ibu. Kita udah lama mengaji di Pekanbaru. Dr. Mustafa Umar pulang dari Kuala Lumpur tahun 2006. Sekarang sudah berapa tahun? 12 tahun Dr. Mustafa Umar sudah mengajar tafsir. Tak lama sesudah itu pulang pula Dr. Mawardi Muhammad Saleh Fikih. Dr. Mawardi Muhammad Saleh Fikih, 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 Fikih. Dr. Mustafa Umar tafsir, 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 tafsir. Barulah pulang Dr. Zulhendri Rais membawa hadis. Kajian hadis bersanad subuh Sabtu. Apa arti bersanad itu? Dari Dr. Zulhendri Rais naik sanadnya kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah sanadnya dua. Dari timur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dari barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari. Sampai sanadnya kepada Imam As-Sakhawi. Sampai kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai kepada Imam Nawawi, sampai kepada Imam Syafi'i. Syafi'i mengambil Malik bin Anas, Malik dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang belajar hadis subuh Sabtu di masjid ini bersambung sanadnya dari mulut ke mulut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang belum juga datang kemari? Karena tak subuh ini saya kasih tahu. Dan nyesal yang selama ini tidak datang.
Untung Ustaz Zul Hendri itu masih hidup. Bayangkan kalau meninggal, putus sangat, hilang satu mulut, karena hadis diambil dari mulut ke mulut. Mulut Nabi turun ke sahabat, mulut sahabat turun ke tabi'in, mulut tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke imam mazhab, dari imam mazhab ke imam mujtahid, sampailah ke Syekh Al-Jum'ah, sampai ke Ustaz Zul Hendri, sampai ke masjid ini. Sami'tu, aku dengar dari telingaku ke mulutnya langsung. Bukan baca buku. Orang yang baca hadis dari buku namanya suhufi, mengambil dari kertas, bukan dari mulut. Di sini kajian hadis bersanad. Masalah ilmu Pekan Baru ini sudah khatam, selesai. Kaji kita subuh ini tak lagi ilmu. Anak yatim, pekerja miskin, orang susah. Tim Riau bersedekah. Oke, kita lanjutkan. Itu apa? Itu kita bola. Memang tak ini. Pasangan suami istri lansia. Lansia itu bukan nama bini dia. Lansia itu artinya lanjut usia. Banyak namo-namo yang awak sangko elok, umumnya tak elok. Resti, umumnya resiko tinggi. Lansia, lanjut usia. Siapa yang menolong mereka? Anak tak ada, suami meninggal, istri sudah lama mati, hidup sebatang kara, tinggal dari sisa-sisa makanan orang, orang lain tak tahu. Maka subuh ini dikasih tahu, di setiap kecamatan ada tim surveinya, ada pengontrolnya. Kalau sampai kita biarkan mereka, dosa orang yang mengaji bukan tak sholat, dosa orang yang sudah tablik akbar bukan tak puasa sunnah. Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat isyraq, sholat awabin, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Masjid An-Nur penuh. Begitu datang, sholat sunat taubah. Habis itu, sholat sunat hajat. Habis itu, sholat sunat duha. Habis itu, sholat sunat tasbih. Sering, sering dilakukan di An-Nur ya. 5 tahun sekali. Musim-musim pilkada, ngopi ya. Tidak usah cerita masalah sholat sunnah. Orang Pekan Baru paling hebat. Etika 10 malam berserak tisu menangis. Ya Allah. Giliran lewat kota 2000 perak. Jangan jadikan agama sebagai opium. Tahu berapa ibu opium? Candu, penenang, pelit, kedekut, bakhil, duit tak mau keluar. Duit pergi untuk maksiat, buat dosa. Giliran menangis acara pengajian. Astaghfirullah, Allahumma. Saya belum mendengar ceramah Pak Ustaz tadi, hancur hati saya Pak Ustaz. Dah, habis. Itulah orang kecanduan agama. Agama hanya sebagai pelipur lara penenang jiwa, tapi tidak memberikan efek sosial. Yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah, anak tak sekolah tetap tak sekolah. Itu beda kota Riau bersedekah dengan yang lain. Kota Riau bersedekah warna hijau daun. Kalau orang yang adrenalin sedekahnya bangkit, setiap menengok kota warna hijau daun, bangkit semangat sedekahnya. Tapi kalau orang yang pelit, asal menengok orang yang jauh daun, mulai tak normal jantungnya. Gimana perasaan bapak menengok hijau daun? Saya terus terang berdebar jantungnya. Kenapa dibuat warna hijau? Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, banyak-banyak nengok warna hijau. Itulah makanya kubah makam Nabi itu warna hijau, karpet warna hijau, jilbab ibu itu warna hijau, tirai itu warna hijau. Tengok, tirai MDA di belakang warna hijau. Karpet itu warna hijau. Warna hijau. Batu cincin saya pun warna hijau. Dan bersedekah pakai warna hijau. Merah. Warna hijau. Hijau. Merah lah.
Bahdayat dan istrinya tak mampu bekerja. Mereka makan sekali sahaja. Hasil menanam umi. Cangkul-cangkulnya belakang rumah, cucuk batang umi. Itulah yang dimakan. Sampai tak mengenakan baju karena hanya memiliki beberapa helai saja. Mereka memiliki 4 orang anak, tapi tak ada yang mengurus mereka. Mereka tak punya rumah, hingga harus menumpang di rumah salah seorang dermawan. Ibu balik dari sini, buka pintu lemari, ambil baju-baju itu, antarkan ke sekretariat Riau bersedekah. Untuk apa baju sampai 3 lemari? Ustaz Salman kan setiap pergi daerah banyak dapat sarung cap. Why more? TV One memang beda. Jadi waktu saya ceramah datanglah seorang Ustaz Salman, kasihlah Why More itu. Untuk apalah di Mali Ustaz banyak-banyak. Why more? Dituduhnya saya menumpuk kain wadi mau. Rasa mau saya bawa di lemari saya mau saya buka. Dalam lemari saya itu kain tak lebih dari 4. Jadi yang membuta-buta dikasih wadi mau tak pernah sampai ke rumah. Asalkan dapat bagi hadis. Baju-baju. Ini simpan. Kalau dipeturunkan hawa nafsu ibu, Ustaz sudah tidak ada ibu. Kenapa ibu? Ibu yang kita berikan dulu. Ikatan laki tak kebini. Maka jangan banyak-banyak. Balik dari sini langsung. Jangan sarapan dulu. Karena kalau udah sarapan tinggal kaji. Begitu balik buka masukkan baju. Kasih sempat. Tak ada guna sempat. Kita mati tinggal itu semua. Campak kanan itu Indonesia. Habis. Lebih baik kita sedekah. Begitu datang tim dari Riau bersedekah. Sebentar ya nak. Ini tim dari anak muda ini. Bu, kabarnya ibu banyak pakaian bapak. Ya, tunggu sebentar ya. Setengah jam anak muda itu menunggu ibu itu mau bungkus. Disangka banyak kain, rupanya memilih mana yang paling lusuh. Antumidu fi. Ada orang-orang yang bersedekah. Kalau dia mencari pakaian, antumidu fi, biji matanya pun ditutupkannya saking tak sanggup menengok kain. Dia pun tak mau nengok kain. Itulah dibagikannya kepada orang lain. Kalau kau kasih baju, kasihlah yang paling bagus, yang paling berkualitas, yang paling kau suka. Itu yang kau kasih. Itulah yang diterima Allah. Lan tanalul birra. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan. Hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Sampai yang kau kasih itu yang paling kau suka. Kasihkan baju kepada yang kasihkan kain. Kasihkan seluruh sepatu. Ini orang-orang kaya ini ada satu lemari khusus isinya sepatu. Sepatu yang paling banyak di dunia ini punya bini presiden Filipina, Imelda Marcos. Mana dia sekarang? Mati. Tinggal satu sepatu. Bapak-bapak, dari sini tinggalkan sepatu gak dua ini. Yang lain itu bagi kasih ke bapak. Nanti kita akan cari lagi siapa-siapa yang perlu supaya banyak. Terus, ibu Karisma, nenek tua, tunanetra, tidak bisa menengok, gelap dunia ini, susah, makanan hanya membantu uluran tangan. Kita kan sudah ada basnas kosan, kita kan sudah ada badan amil zakat infak sedekah. Terlalu banyak caci maki sumpah serapah. Pernah bapak ibu dengar saya ceramah mencaci maki basnas menyumpah serapah badan wakaf itu ini tak ada. Karena kalau sudah cerita mencaci maki sumpah serapah, kenapa ini tak dikasih, kenapa ini tak ada, kenapa ini tak ada, kenapa buku lagi tidak. Sudah terlalu banyak yang mencaci maki gelap. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa ada pembelir? Kenapa tak beli diesel? Kenapa tak ada solar? Kenapa?
Kenapa tak kita nyalakan lilin-lilin sehingga gelap itu hilang? Bapak nyalakan lilin, ibu hidupkan lampu. Jangan terlalu banyak mencaci maki kegelapan sehingga kita makin gelap. Orang kalau sudah menengok gelap pasti nafasnya sesak, betul? Makanya anak kecil, anak bayi tak boleh mati lampu. Tapi baru punya anak, yang baru menikah, ada anak, tak boleh mati lampu. Kalau mati lampu, nafas anak sesak, orang tua pun sesak. Begitulah keadaan kita di sekarang, mati lampu. Tapi saya takut juga nyebut mati lampu. Beberapa tempat saya sebut mati lampu, mati itulah. Tapi yang bilang dimuliakan Allah, kita subuh ini bukan membicarakan mati lampu. Kita membahas menyalakan lilin. Pak Ustaz, terlalu kecil kalau lilin, kami obor, mantap. Siapa yang ngasih 100 juta, itu obor. 200 juta, lampu strongkeng. 2000 perak, lilin. Bersama tiga cucunya, ikhwah makhluk, tiga cucunya. Yatim piatu, tak ada ayamnya, tak ada apa. Putus sekolah karena tak ada duit. Nek Tarisma tinggal di rumah sewa. Di jalan Taman Karya, perumahan Tua Karya, panas Pekanbaru. Saya terus terang kepada jemaah, kalau mendengar ceramah Ustaz Somad dulu saya suka, tenang hati saya. Waktu dia ke Monas, pindah ke Al-Falah, pindah ke An-Nur, tapi belakangan ini asal dia ceramah pasti tidak duit. Awal-awal dia mulai minta duit ini waktu pergi ke Talang. Balik dari Talang, minta duit. Hanya sekarang minta duit juga. Dulu kita sudah ngaji dah. Ngaji masalah iman. Iman itu apa? Antum bila billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lamil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi. Ngaji masalah Islam. Islam itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Masalah ihsan. Ihsan itu apa? Antamullah ta'ala kata rahu fa'ilam takut ta'ahu fa'inahu ya roka. Khatam. Selesai. Sekarang kita mulai action. Ada Ustaz Syihab namanya di Solo. Kata Ustaz Syihab, Ustaz Somad, saya kalau ngisi pengajian di masjid, saya patok 2 tahun. 2 tahun tak ada action, tutup, mubazir, tak ada gunanya. Actionnya apa? Bangun MDA, bangun panti yatim, buatkan sedekah berkala, bayarkan uang sekolah, bagus. Melalui lembaga ini, bagus. Saya tak mau melalui lembaga Pak Ustaz, langsung ke MDA, bagus, ini MDA. Datangi kepala MDA, tanya dia, berapa kursi yang patah, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji, jumpa kepala MDA. Pak kepala MDA, ini hari Sabtu libur, berapa data, saya minta. Bapak mau bantu, enggak, nanya aja. Tolonglah. Nah, tapi Bapak Ibu tak usah lagi tanya-tanya, karena data sudah disediakan oleh tim Riau bersedekah. Ngomong-ngomong Pak Ustaz, jangan tersinggung ya. Ya, Ustaz sebagai apa di sini? Saya sebagai penasehat. Berapa pula gaji Pak Ustaz sebagai penasehat ini? Saya sebagai tim pakar Dewan Masjid An-Nur. Diangkat. Tim pakar Dewan Masjid An-Nur. Nama Abdul Somad, SK Gubernur. Sudah berapa tahun saya jadi Dewan Pakar di masjid ini. Sampai sekarang duit gajinya tak pernah saya ada. Ria Ustaz ini, saya mau jangan ada fitnah ya. Jangan nanti, dia kan Dewan Pakar di An-Nur itu kan nanti gaji. Ini nanti, seputaran itu kan dia ambil duit. Sampai sekarang tidak. Dewan Pakar An-Nur itu berapa? Tak tahu, tak pernah saya buka. Tapi saya rasa-rasa tipis. Ini perlu juga. Nah, jangan nanti. Ustaz, kami ikut ke Talang ya. Kami ikut. Banyak yang ikut ke Talang. Saya bilang silakan mau ikut ke Talang. Tapi bensin beli sendiri. Tidur nanti di atas tenda, lalu kemudian kena nyamuk, ke sana 7 jam, dan tidak ada honor. Gimana? Mau ikut? Nah,
kunjungan nanti beliau bersedekah ke rumah nenek dan semua. Lanjut. Nenek penjual mangga. Nenek ini tinggal sendiri di pasar. Kerja penjual mangga. Makanan, ada orang ini makan. Tak ada orang ini, dia tak makan. Bapak ibu sangka dosa itu berzina, dosa itu minum khamar, dosa itu sabu-sabu. Itu dosa orang awam. Dosa orang yang sudah ngaji apa? Membiarkan orang susah tak makan. Itu dosa. Jadi dosanya pakai kelas juga. Ada dosa kelas ekonomi, ada dosa kelas VIP. Orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, itu dosanya bukan minum khamar, bukan berjudi, bukan berzina. Itu dosa kelas rendah. Dosanya tak peduli melihat orang yang ada di sekitar, di tepi matanya dari Allah. Jangan kita berpikir, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah zikir, saya masuk surga, enak aja. Ini, kenapa mereka ada Pak Ustaz? Ini ujian. Ujian anak sakit, sabar. Ujian mati bini, sabar. Ujian laki dilarikan pelakor, sabar. Tapi ini menengok orang susah, kita harus berbagi. Pagi ini, selama ini tak tahu, tapi setelah pengajian subuh ini menjadi, tahu. Banyak yang nyesal datang subuh ini. Tahu ini bagus, kita tahu saja yang waktu ini. Bung Upik, suami sudah meninggal dunia. Sengaja dicarikan kabar jadah yang tua-tua. Kalau yang muda, banyak yang ngurus. Namanya IGGI itu singkatan dari IGGI, IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Janda yang hidup dengan 6 orang anak yatim, bekerja sebagai buruh laundry, penghasilan 30 ribu per hari. Menggosok dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 30 ribu lah dapat dia. Bayangkan itu. Bayangkan Bapak Ibu. Menyewa rumah kurang layak di jalan suara dia panah. Cuma tim survei ini yang panah dekat-dekat rumah saya aja. Kali lah agak jauh sikit. Inilah utama. Ini nampaknya tipu. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Terhari beliau. Balik dia tadi. Dan tidak mendapatkan kebenaran. Meleleh air matanya. Oh, meleleh air matanya. Setetes air mata itulah yang menurunkan rahmat dan barokah. Perempuan WTS, PSK, perempuan tak baik. Anjing. Jangan sebut perempuan anjing. Sepatu, tempat kaki busuk banget. Tiga-tiga ini ada gitu, tak ada itu kan? Perempuan PSK tak baik. Anjing tak baik. Sepatu, tempat kaki tak baik. Turun rahmat Allah. Hadis Sahih Bukhari. Tentang seorang PSK mengambil air dalam sumur pakai sepatu bor, dituangkannya ke mulut anjing dan anjing itu minum. Diampunkan Allah dosanya. Gara-gara apa? Dikulli kabinin ratbin sadaqah. Setiap hati yang basah ada turun rahmat Allah. Menangis ibu itu meleleh air matanya, disitulah turun rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan susah. Tapi jangan gara-gara udah bersedekah tak sepayang ke masjid lagi. Bapak tak ke masjid, rahmat Allah sudah turun. Kok sholat sudah, ini kita sedang mengkaji level nih. Level bawah, sholat berjamaah, zikir, itikaf. Ini kita sudah khatam sudah. Bertahun-tahun sudah dengan Dr. Mustafa Omar, dengan Dr. Mati Muhammad Saleh, dengan Dr. Berkandir Rahim. Ini sekarang ngaji kita agak tinggi sedikit. Mulai mengasah ketajaman sosial, menengok orang susah, berbagi. Ibu, bapak balik dari sini. Ambil jilbab, ambil baju koko, ambil sepatu-sepatu, antarkan ke sekretariat. Saya tahu bapak ibu sudah tak sabar, di mana alamatnya.
nama tiga dan layar. Mario, tenang si butuh memeluk nama batin beliau bersedekah. Menilai yang matanya dipeluknya. Itu matahari terbit. Namanya syuruh. 15 menit setelah syuruh, baru kita boleh sholat sunat di syuruh. Hebat masjid. Asal terbit matahari bunyi. Berapa harga jam itu? Di masjid saya kecil aja, 5 juta. Itu paling tidak 20 juta. Bukan mubazir, bagus. Siapa yang bersedekah itu, pahalanya mengalir. Tapi bersedekah ini penting. Itu selesai lah kita. Masjid Al-Ughari lah selesai. Tapi kabarnya mau bangun masjid besar. Ini masjid mau dibesar. Bagi orang yang semangat jihadnya, mendengar berita dari Pak Dr. Marjan Ustaz, masjid Al-Ughari dibesarkan. Siapa? Saya kasih semen. Saya kasih tanah. Saya kasih. Begitu. Tapi bagi orang yang pelit mendengar, ini masjid mau kita besarkan. Apa? Oh, maka ini ya. Mudah-mudahan orang-orang begini cepat mati. Tak ada tu nanya deh, menyemah-nyemah akan lagi deh. Putra sulung Bu Upik kerja tukang parkir. Setelah pulang sekolah, adalah parkir dapat 1.000, 2.000. Sedangkan yang bungsu masih lagi balita, 2-5 tahun. Sekolah tetap sekolah, balik sekolah. Makanya bapak ibu kalau ngasih parkir itu janganlah 2.000 perak, lebih kan sedikit. Tengok mana susah, tengok semua mana. Kau tanya dia, kenapa bapak parkir? Kenapa parkir? Untuk beli lem kambing ya? Tentu parkir. Untuk mabuk kali ya? Untuk minum-minum ya? Pak, ayah susah di sekolah, maaf. Ini untuk bantu. Alhamdulillah kalau saya, dulu saya ngasih 2.000. Sejak saya usah kasih tahu, saya lebih gak. Kenapa? 2.500. Kenapa aku udah beli? Kasih gak kata-kata. Kadang beli itu berserak-serak di rumah. Kenapa benar-benar? Balik dari sini, ambil itu duit receh-receh yang ada di atas kulkas, dan selip-selip di dekat pintu, ambil, kumpulkan semua, kumpulkan ke bawah, kumpulkan ke atas. Nah, ingat tadi, itu memang rasa sedekah. Ada juga orang mengatakan saya menjadi marah. Ibu Sumarni, janda dengan 5 orang anak, buruh cuci. 2 anaknya di kampung tak sekolah. Datangi dia, tanya, ibu kerja apa? Saya buruh cuci. Cuci pakai tangan, manual. Satu rumah berapa? Satu pagi, rumah sini, rumah sini, rumah sini. Satu hari itu 5 rumah. Datangi dia, kasih dia duit 5 juta. Bu, ini 5 juta. Kalau tak sanggup, kami nanti membelikan. Belikan dia mesin cuci. Yang mahal, yang bagus. Sekali botik. Maka ringanlah dia. Lalu kemudian setrikanya pula mahal. Bisalah dia membuka laundry kecil-kecilan. Dia mencuci, anaknya menyetrika. Bulan ini dia meminta-minta. Bulan depan dia sudah bisa berbagi. Sembayang dia, berdoa dia. Ya Allah, orang yang ngasih mesin ini, yang ngasih mesin ini, yang ngasih setrika ini, sehatkanlah dia. Melalui lidah dia itulah rahmat itu turun. Apa kata orang Melayu? Menumpang tua. Menumpang tua. Saya kalau mengharapkan doa saya, itu sama saya. Banyak jamaah yang mau saya. Ini Ustaz yang kayak 2 juta lagi pun. Datang sekda pelawan, mengasih saya jadwal ceramah. Dari mulai tepi sungai Kapar, sampai ke Kuala Kapar. Singgah sini, singgah sini, singgah sini, singgah sini. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya. 6 titik sehari, 7 hari. 6 kali 7, 42 titik. Tuntas. Aku kata Pak Sekda atau Pak Zardewan. Sanggup tak ya? 6, 42 titik. Awak cuba dulu. Kalau sakit, buat. Kalau negeri, lanjut.
sama gitu. Siapa itu? Doa jamaah. Berapa banyak jamaah di Pekan Baru ini doakan saya dulu. Sekarang beberapa kali saya tak datang, berhenti dengan doa. Dulu mereka doa, ya Allah, saya kan Ustaz Komar, bisa dia datang suku satu ke anu, ya Allah. Sekarang, kalau undang pun dia tak datang, berhenti. Lanjut. Tim Riau Muslim. Ini tim ini selfie aja tadi. Ibu salah satu warga jalan Bina Jaya bekerja sebagai pemulung, memiliki kepala bayi, dua orang anak, dan kita punya tim setiap kecamatan. Jadi rupanya tim ini dia bergerak dari panti, nanti baru dia ke Tenayan Raya. Dan memang panas itulah berkah di panas. Coba Bapak Ibu bandingkan antara Kulim, Tenayan Raya, dengan Rumbai, dengan Panam. Mana yang paling berkah? Panam. Saya tanya developer-developer, kenapa paling banyak buat rumah di Panam? Panam itu airnya bagus kok. Kalau di Kulim, air. Saya bicara ini fakta. Tempat yang paling ramai sekarang mengalahkan Sudirman adalah betul kan? Ya? Cuma kan diawali survei dari mana? Coba diawali mereka survei dari Simpang Bingung. Tak jelas gimana? Nah, itulah pentingnya langkah awal itu awal tadi. Wow. Kita ingin nyari kendali itu sebentar. Tim Riau Bersedekah mengunjungi ibu pemulung di kediamannya menyerahkan bantuan. Terus, ya, food for doa. Food, food itu artinya kaki. Kalau pakai ting, kalau pakai ting makanan. Itu maksudnya buat gambarnya garpu sama sendok. FFD, food for doa. Pekan Baru Syekh. Ini pentingnya makanan. Kita bersedekah makanan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya ulang tahun, nah, nih, ulang tahun katanya tak boleh, Pak Ustaz. Bersyukur atas kelahiran anak, nanti belikan nasi. Bawa ke Panti Asuhan Muhammadiyah, Panti Asuhan Takdir Ilahi, Panti Asuhan Fajar Harapan, Panti Asuhan macam-macam. Bawa. Nah, ayo kita ke panti ya nak. Membawa anak ulang tahun ke mall, ke danau, ke bukit, belikan gadget, belikan motor. Nanti terbentuk dalam kepalanya, kalau jalan-jalan berarti sayang, kalau tak jalan-jalan berarti tak. Kalau ada mobil, ada gadget, ada motor berarti sayang, kalau tak ada hadiah berarti tak. Yang membentuk otaknya kita, roh. Bawa ke dia, food for du'afa. Kasih sama dia duit, ini duit 100 ribu, beli nasi bungkus. Kita bawa. Kemana kita bawa? Ke panti. Panti ini tempat apa? Tempat anak yatim. Anak yatim itu siapa? Ayahnya mana? Walaupun kalau macam-macam mati juga ya. Insya Allah, balik dari situ dia lebih sayang sama ibu. Kenapa? Karena dia tahu rasanya kalau tak ada. Nanti kalau tak ada, cerita dia sama kawan-kawannya. Nanti kalau mama tak ada, ayah tak ada, kita tinggal makan. Ditengoknya keadaannya, baju adik lebih cantik, baju kawan. Adik ada tempat sayang, dia tak ada. Lebih sayang dia. Jangan ajarkan anak-anak kita konsumtif. Sesuai kemampuan. Ibu mampir berapa? Saya mampunya 5 bungkus Pak Ustaz. Aku pergi ke Minamain, bawa Mare Solo, ke macam-macam. Pergi ke Pak Yasuan. Assalamualaikum Pak Yazid. Ya, berapa anak yatim di sini Pak Yazid? Ada 200 orang. Keluarkan Pak Yazid, anak saya ulang tahun. Semuanya? Enggak, 3 orang. Kenapa 3? Apa 3? Ibu 3? Kamu 3? 30? Oh, udah bisa makan siang. Makan siang.
disuapnya nasi kita itu lewat di lehernya, bersyukur dia alhamdulillah, disitulah turun rahmat Allah. Rahmat Allah itu di atas, jadi juluk baru jatuh. Bolak balik kita menjuluknya pakai doa, Rabbana, tak jatuh-jatuh. Ada cara menjatuhkannya, tetes air mata janda-janda tua. Tetes air mata janda muda, enggak. Tetes air mata anak yatim, kok makan itu air matanya menyuap. Itulah yang menurut kata Allah. Food for the apa? Lanjut. Tim Riau Bersedekah bersama tim Food for the apa berbincang tentang kegiatan. Saya, Bapak Ibu dengarlah selama ini ceramah. Ada saya pakai istilah-istilah Inggris-Inggris, ada? Bukan tadi, saya bahasa Inggris pun. Lulus saya tes CPNS, 100 soal bahasa Inggris, lulus. Tak betul tak tidak jawab. Lulus saya. Tak pakai bahasa Inggris. Kenapa Ustaz tak pakai istilah-istilah Inggris? Bilisani qawmihi, pakailah bahasa simple, sederhana. Di mana saya pergi, anak-anak datang, Ustaz coba, Ustaz coba. Sampai menangis anak di video, Ustaz coba. Jadi saya tanya lah sama dosen fakultas psikologi. Ibu dosen, ya, kenapa anak-anak ini mengejar-ngejar saya? Kata ibu dosen, Ustaz memakai bahasa yang selalu mereka gunakan, sehingga Ustaz tidak asing di telinga mereka. Itulah pentingnya bahasa. Lalu kenapa dipakai bahasa-bahasa Inggris ini? Untuk menunjukkan bahwa tim ini terdiri dari anak-anak muda yang cerdas. Jadi jangan sangka ini timnya cepat. Ini anak muda yang luar biasa. Mereka ini tim, maka disebut tim relawan anak-anak muda. Mereka punya motor, mereka akan datang, mereka akan cari. Lanjutkan. Formula sudah. Tim menyediakan 250 bungkus setiap Jumat untuk kaum duafa pekan baru. Nanti ada kebetulan jadwal saya kosong, nah kita jalan sama-sama. Kita buatkan video, kita share. Sekarang belum ada lagi kosong. Nanti kalau ada jalan makan kita sama dengan mereka, sama tim. Terus sementara tim ini lanjut. Tim Riau Sedekah menyediakan mobil untuk mengantar makanan sekaligus. Ada pula Bapak Ibu yang mobil banyak di rumah sampai 6 biji. Dan yang hidup cuma 2 rosak. Jangan sedekahkan yang tak hidup. Banyak pula untuk membetulkannya lagi. Sedekahkan. Ustaz, ini mobil ini tak mau pakai. Nah, buatkan. Lalu nanti dibuatkan stikernya. Tim Riau Bersedekah. Jangan takut. Mobil itu nanti dirusak, jangan tidak. Kami tak ada kepentingan. Kami bukan orang ormas, bukan orang partai. Jangan takut Ustaz Somad membawa ini ke politik. Tidak. Saya tidak ada urusan politik sampai sekarang. Percaya Bapak Ibu? Percaya. Jadi bunyinya tak percaya. Lanjut. Tim Riau menggalang dana sama IDI, Ikatan Dokter. Pengacara jangan sakit hati. Petani jangan tersinggung. Kenapa dokter yang digandeng? Karena dokter ini kerja jaringan, duitnya banyak. Tukang pakai martil besi, satu aja 50 ribu. Dokter, martilnya ketir, pukulnya lucu, 7 juta. Tukang jago malam, senter 2 dam, batu 6, gaji 1,5 juta. Dokter, ketirnya senter, buka mulutnya, 2 juta. Nah, itu maksud diganteng dokter, no? Mudah-mudahan dokter-dokter yang rajin bersedekah ini cepat masuk surga. Profesi yang paling cepat masuk neraka, dokter. Dokter-dokter pembohong, penipu. Usus panjang itu yang pendek, suruhnya potong. Sakitnya mesti tak operasi, suruhnya operasi. Pegang-pegangnya perut bini orang, wah ini harus sesar. Padahal bisa normal, neraka jahanam. Hai dokter-dokter, mau selamat, gabungkan diri. Lanjut. Oh, tadi ada emperas, balik dulu.
Itu ibu yang macam kulkas itu namanya ATM beras. Asal dicucukkan kartu keluar beras. Letaknya di Masjid Raudhatul Shalihin. Jumpai Pak Arfah Mis. Harganya 39 juta saja. Asal menunjukkan keluar beras. Asal masukkan keluar beras. Saya salah petik, saya pijit beberapa kali. Boleh keluar beras. Jadi pakai miskin itu tidak malu dia menampakkan mukanya. Kita kasih saja kartu, disetting, tapi nama yang tak ada tak bisa keluar. Nama tak ada sih tak bisa keluar. Keluarlah beras. Bapak ibu yang punya duit banyak, beli itu 39 juta, letakkan di sudut masjid. Itu berapa pakai miskin sini susah. Payah kami ngaturnya Pak Ustaz. Serahkan ke Riau bersedekah. Terus. Program jangka pendek, ini yang pendek, yang dekat-dekat. Kasih makan, bayarkan uang sekolah, bayarkan sewa rumah, bantu anak yatim, ikut ujian persamaan, biaya obat gratis. Ini yang pendek-pendek. Jangka panjangnya ke depan, beasiswa full sampai tamat. Macam yang dibuat di Jogja. Di Jogja itu, kasih beasiswa 17 tahun. Dari mulai SD sampai dokter spesialis. Mudah-mudahan tercapai cita-cita ini semua. Amin. Tidak ke zaman kita, zaman anak-anak kita itu. Ini namanya jangka panjang. Yang kedua, buat sekolah gratis. Mudah-mudahan nanti ada yang wakaf tanah di Pekan Baru, lalu berbuatlah sekolah SMP, SMA gratis Riau bersedekah. Amin. Amin. Tiga, buat rumah gratis untuk anak yatim. Empat, mobil makanan untuk apa? Lanjut. Nah, ini nama orang keting ini. Biasa langsung tengok-tengok orang-orang keting ini banyak yang balik. Udah mulai. Rekening Bank BNI Syariah Riau Bersedekah 9021-21908. Hai saudara-saudara yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kirimkan bantuan Anda ke Riau Bersedekah. Dimanapun orang-orang Riau berada, ataupun bukan orang Riau, akan dibagikan kepada yang mustahik, kepada Riau Bersedekah, rekening Bank BNI Syariah 9021-21908, 9021-21908. Terus. Habis. Itulah kaji kita subuh ini. Kita sholat sunat isyraq dua rakaat. Habis itu ada kabar gembira, ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Oh, ada di sini. Ada di sini. Nah, sholatnya tetap khusyuk. Jangan cepat-cepat. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjalankan kamu. Tenang. Insya Allah rezekimu sama tak akan dimakan dari kamu. Betul? Tapi kalau tak dapat ya sebut saya. Terima kasih segala perhatian. Maaf segala kesilapan dan kesilapan. Sebarkan informasi ini kepada seluruh orang-orang Riau di mana berada. Dan nanti insya Allah akan berkah melimpah kepada negeri kita. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Baikkan fil ardi farijuhu. Kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ya Allah. Baikkan ma'idat fafarrihu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan untuk Pekan Baru ya Allah. Baikkan mu'siran fayasirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma sanna illa ma ja'altahu sahla wa atta ta'ja'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minal munfiqina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang berinfak bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna rukama fi ma bainana. Jadikan kami orang yang berkasih sayang di antara kami ya Allah. Allahumma aqim lana bi husnil khatimah wa la taqim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha. Berikan taufik-Mu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Rabbana atina fid
dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.